Dapat toh, Mbak? Kelihatannya penting banget. Lu disuruh Mbak Sasa beli bubur kacang hijau kan? Kalau duitnya lebih, beliin gua satu. Syasha gak mau ngantri. Heran. Iya. Pokoknya kalau sekarang kamu gak menurutin Syasha, Syasha marah nih. Kamu gimana sih? Selama ini Syasha selalu menurutin apa mau kamu. Apa yang kamu mau selalu Syasha iyain. Sekarang kamu dong sekali-kali nurutin Syasha. Ah, ayo dong ya. Para petugas pemadam kebakaran membasahi seluruh tubuhnya sebelum berusaha. Buat apa, Mas? Buat lu! Biar lu benar-benar tahu rasain panas! Nih lagi nih. Pak ini jahat! Aduh. Ih, baju basah dipakai ke kantor! Jorok! Selamat pagi, Pak. Pagi. Kamu basah begitu kenapa? Ya sudah, nggak penting. Sasha, saya punya hadiah untuk kamu. Ih, bolpen Sasha ya? Bapak lain kali kalau pinjam jangan yang ungu ya. Nih, Sasha punya warna lain kok. Ya, Mbak. Ya, saya ke meja Mbak Sasa sekarang. Sama-sama, Mbak. Mana lu? Saya disuruh Mbak Sasa beli bubur kacang hijau. Jangan lama-lama. Banyak kerjaan nih. Awas lu kalau pacaran sama Susi. Panggilin Sayuti. Gua ada yang penting banget nih. Tapi kan ada. Alah, bakal lo ngasih lo. Cepat. Indra, Bapak kegeran ya? Sampai keringetan begitu. Ini bukan keringet, ini air. Oh, di luar hujan ya, Pak? Kok gak kedengeran ya? Pagi, Pak. Pak, Mas Gusti udah datang belum, Pak? Belum. Makasih ya, Pak. Pak. Saya tahu baju saya basah. Terus kenapa? Kenapa? Mas Apam. Sayuti, teman saya udah lewat mari belum? Sayuti? Iya. Oh, yang kalau ngomong tuh medoknya apa ketungan. Oh, belum. Benar. Sasha, Gusti mana? Pak Hendra, Gusti kemana? Belum datang.
Belum datang katanya, Pak. Sudah jam berapa ya? Apa dia sering terlambat? Pak Hendra, Gusti sering terlambat. Kadang-kadang. Kata Pak Hendra, kadang-kadang, Pak. Kemarin dia datang terlambat? Gak usah repot-repot, Syasya. Dia sering tanya sendiri. Hendra, ruangan saya. Baik, Pak. Siapa? Obe juga. Yang ngomongnya medok, yang mukanya kayak cumi. Baru turun. Baru turun. Makasih, Pak. Ya, ya. Ya tahu. Sai! Sai, berhenti. Mas, saya nggak usah ditemenin, saya bisa sendiri, Kak. Siapa yang mau nemenin lo? Lo dipanggil Pak Odan lo sekarang, yuk! Sebentar ya, Mas. Saya beli bubur kacang hijau dulu. Itu udah dekat, Mas. Ah, lo kagak ngerti pisan lo! Dikata sekarang! Yuk! Ah! Udah! Timbang manggil gituan doang. Ah, kok enggak tahu sih perjuangan saya? Ada apa toh, Mbak? Biasanya penting banget. Lu disuruh Mbak Sasa beli bubur kacang hijau kan? Kalau duitnya lebih, beliin gue satu. Buruan sana! Cepet! Tawa-wa-wa-wa. Jangan ketawa-ketawa. Kamu dicari pataka. Datang jam 10:30, gak merasa bersalah. Emang siapa yang datang jam 10:30? Ya ampun, Mas Sai! Kayak kita emang jodoh deh. Masa setiap Susi lewat pantai selalu ketemu sama Mas Sai sih? Wajar toh, Mbak. Uang tempat saya tuh memang di pantri. Gusti gak suka ya kalau Susi seneng dikit nih. Masih baca majalah. Ditunggu sama Pataka tuh di dalam. Tenang aja, kenapa sih, Pak? Patakanya aja dari tadi gak ribut kok. Hari ini indah. Pagi, Sasha. Hari ini indah ya? Perasaan dengar suaranya Gusti. Mau kemana? Saya mau ambil galon dulu, Mbak. Ah, galon taran aja. Nih lihat, Susi punya duit. Kita jajan mie ayam ya. Terus Susi suapin. Mau kan? Mau dong, ya kan? Kok diem sih? Berarti kalau diem tandanya oke. Okay. Gitu, Mbak. Saya bingung jawabnya. Tapi Mbak Susi ngomongnya nggak ada berhentinya. Mari, Mbak. Pak Taka, saya itu datangnya dari pagi, Pak. Cuman saya mampir ke bagian produksi dulu, ngecek personel baru. Abang gak percaya gitu saya? Enggak. Ya udah, cek aja absen saya. Oke. Okay. Let's go. Pak, Pak. Ya. Kasih SP2 aja. Pak Hendra, kalau saya dapat SP2, yang satunya buat Bapak. Mas Gusti mana, Mbak? Emang tadi ditaruh di mana? Pak Hendra, Mas Gusti mana, Pak? Lagi ngecek absen di bawah sama Pak Taka. Bener kan, Pak? Saya nggak terlambat. Makanya, Bapak tuh jangan suka nuduh sembarangan.
Kelihatannya saya salah menuduh kamu. Saya minta maaf. Memangnya Bapak nuduh?